Honda Mobilio custom box model minimalis, subwoofer Phenom pakai monoblock. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Majid BJ Audio. Kali ini Kang Majid ada upgradean di mobil Honda Mobilio dengan custom box minimalis, dengan subwoofer Phenom, power monoblock dan power JBL, dan head unitnya pakai Android yang 9 inch. Oke, kita ikutin aja proses pemasangannya, guys. Lanjut pemasangan power 4 channel JBL sama modoknya Momentum. Tweeternya yang JBL, wih mantap. Jadi ini tweeternya khusus buat Mobilio, guys, nggak dipasang di sini, guys. Ini yang kerennya, look and fly. Dan usahakan pakai skun ya, guys, biar rapi, lebih aman, mengantisipasi korsleting listrik. Storing juga terjaga. Dan head unitnya pakai Android Interasys, guys, yang 9 inci, RAM-nya 2 GB. Frame-nya juga plug and play, guys. Kita buka subwoofernya. Nah, ini masih dalam proses pemasangan, guys, belum sepenuhnya rapi. Subwoofernya Phenom yang 12 in, monobloknya Momentum, dan kapasitor Phenom Diablo ya, guys. Ini modelnya custom box yang minimalis di mobil Honda Mobilio. Dan head unitnya pakai yang 9 inch. Rear kumaha mah? Rear atas bawah, Pak. Iya. Silo. Oke, guys, ini head unitnya pakai Android Interasys yang RAM-nya 2 GB, yang IDT 9155 ya, guys. Udah kita lihat tadi, powernya monoblock Momentum dan powernya yang JBL ini. JBL yang 4 channel. Bos, habis 25 juta. 25 bener 25 bener 25. Oh, silau, guys. 15 redam dan yutnya enak, premium di bonceng deh. Aduh, ngapain ngerokok di proper air. Silau, guys. Dan kenalin juga instalernya Mas Roni. Mas Roni tukang audio. Pemasangan six ring.